Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya ya. Oke, di sini saya mau ngasih tahu bagaimana kalian bisa membuat ini ya, screen recorder, tapi dengan ada kalian nih, voice apa ada muka kalian seperti ini. Nah, aplikasi yang saya pakai itu adalah Mobizen. Ya, kalian bisa download langsung di Play Store. Mana? Sorry, Play Store. Ya. Kalian bisa cari namanya Mobizen. Ya. Kalian bisa download langsung. Nah, ini ada contohnya juga. Ya, ini contoh proses record-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia nggak dengan ya yang satunya sambil ke videoin tuh. Oke. Ini contoh video yang sudah saya buat menggunakan aplikasi Mobizen ini. Sebenarnya sih tester-tester aja ya. Nah, ya kalau kalian misalnya buat konten tapi nggak mau dikopas oleh orang ya, ya kita watermark aja dengan video kita, dengan muka kita di sini. Ya, cukup enak ya. Aplikasinya simple nih. Ya, di sini ada yaitu ada pause, bisa stop. Nah, ini juga bisa kita kamera. Nah, ini saya menggunakan webcam ya. Mungkin di sini untuk editing saya juga tidak menggunakannya. Nah, ini juga kameranya bisa dibulak-balik seperti ini. Ya, saya kebetulan lagi di depan laptop. Saya balikin lagi ke saya. Bisa juga dibesarkan ya. Ya, kalau kalian pengen narsis ya besarkan saja sebesar-besarnya. Kalau misalnya pengen hanya seperti kayak mode watermark ya cukuplah segini. Yang penting kalian kelihatan. Kalau kayak di PC kan ada di sisi kanan, kiri, bisa di atas, bisa di bawah. Nah, kok di sini bisa kita setel di mana saja. Muter-muter gini ya. Kita bisa nutupin ini. Kita bisa sambil misalnya bikin tutorial sambil yang ngomong sambil ada kitanya ya. Di sini enak sekali. Misal di sini saya buka Telkomsel. Ya, mungkin di sini saya mau lihat tagihan saya. Misalnya 90.000. Nah, ini bill-nya itu tanggal 6, jadi ya belum bisa dibayar juga. Ya, bisa sambil kita lihat-lihat. Pokoknya enak lah. Kalau bisa kita sambil main game atau yang lain, baca-baca gitu ya. Kita bisa sambil eksis juga atau buat sambil ngaca, ya terserah kalian lah. Pokoknya kegunaan aplikasi ini ya lumayan baik lah. Mungkin kalian juga kalau yang mau bisa untuk downloadnya langsung di aplikasi Play Store. Oke, nama aplikasinya apa yuk? Tadi nama aplikasinya itu adalah Mobizen. Ini ya Mobizen. Oke, demikian dulu ya video singkat. Ya, padat sih enggak, tapi semoga bermanfaat ya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.